Saudara, tindakan tidak terpuji seorang sopir truk gandeng yang mengendarai secara ugal-ugalan viral di media sosial. Yang Anda saksikan ini merupakan rekaman video yang direkam seorang pengendara motor. Tindakan pengemudi truk membahayakan pengendara lain karena menghalangi kendaraan yang ingin mendahului. Sopir trailer ugal. Tolong Pak Polisi. Sopir trailer. Kata mati ini kulo nih. Setelah ditangani polisi, sopir truk gandeng mengakui tindakan berkendara yang membahayakan orang lain. Di hadapan polisi, pengemudi truk ini membuat surat pernyataan yang berisi tidak akan mengulangi perbuatannya. Kami mengadakan teguran kepada sopir dan pengusaha tersebut bahwa hal-hal tersebut sangat membahayakan pemakai jalan yang lain. Kemudian langkah selanjutnya, sopir tersebut membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Sementara itu di Bojonegoro, Jawa Timur, saudara, kecelakaan di jalur Bojonegoro Babat menewaskan satu pengendara motor. Kecelakaan terjadi setelah sebelumnya truk bermuatan LPG yang berusaha mendahului kendaraan di depannya nabrak dua pemotor hingga menyebabkan satu korban tewas di lokasi dan satu lagi luka ringan. Saat ini polisi masih memeriksa pengemudi truk dan memeriksa barang bukti motor dan juga truk yang terlibat kecelakaan. Bedang kita mesti nyalip, aneku kendaraan ini jadi nyalip kendaraan dari arah barat. Terus keadaan ane posisi tengah terus minggir senggolan. Senggolan yang ada di kirinya itu ya. Jatuh ke kanan. Jatuh ke kanan. Jadi nggak sempat hindar. Nggak sempat hindar.